欢迎沈月，这一次是正式的和大家见面了。来，我们跟前面打招呼，珊姐好几天一直在刚才跟大家前面打招呼。Hello， 大家好，我叫沈月，然后在新版《流星花园》中饰演的是杉菜。欢迎沈月，欢迎你。谢谢。这次也是我们的 F 四和杉菜第一次合影，所以我们请 F 四和沈月一起来到舞台中央，我们一起来留下五位第一次。lu cuya polos polos gitu kayak gue. Apanya? Lu pakai tiang listriknya tadi. Iya, makasih loh. Jadi siap-siap aja nih 2018 para cowok-cowok ya. Iya, benar. Bawa bapak, remote dikuasain istri sama anak-anak perempuan. Iya. Cantik. Tapi bapak-bapak saja juga pasti menikmati lah nontonnya. Sen Yue namanya tadi. Sen Yue. Tadi dia ngomong apa sih, Mar? Sapa dulu dong, ini Sancai dari FC katanya. Halo viewers Cekidot Show. Iya. Begitu ngomongnya? Iya, begitu. Alhamdulillah. Tachahau. Tahu dia? Iyalah. Kita kan udah international. Suka ada sapa-sapa dari Taiwan. Oh, iya benar. Nah, kalau pengen tahu lagi foto-foto pemain-pemainnya yang bagus-bagus, ikutin terus di Cumi-Cumi. Koleksinya banyak. Cuman Cumi-Cumi yang punya koleksi. Sadap. Karena apa? Karena Cumi-Cumi.com adalah portal selebritis nomor 1 di Indonesia. Iya. Jangan ragu kamu sama Cumi-Cumi. Selesai, ambil sepatu. Oke. Okay. cepet biar banyak sepatunya. Lu tiap ngomong gitu ya. Biar banyak. Sepatu gue lagi berkurang dikit. Aduh, Sanca itu memang gue selalu suka karakter cewek seperti Sanca itu galak. Tapi... galak. Lucu. Sederhana. Mandiri, punya pendirian. Tapi wajahnya kekinian gak? Kekinian. Generasi Z gak? Asli, milenial. Oh, milenial sebenarnya ya. Lucu banget ya Allah. Lucu banget. Ini yang harusnya deg-degan adalah orang-orang seperti gue ya. Kenapa? Karena ini akan menjadi tipe benchmark, cewek yes. Zaman sekarang nanti. Di 2018 tipe ceweknya seperti lu ini. Lu mau dimundurin zaman prasejarah juga tetap gak bisa compete, Nat. Gak bisa ya. Lu punya karakter sendiri juga. Iya, ntar gue bikin gue Sancai Serpong. Karena Indonesia terlalu luas ya, susah. Nanti cowok-cowok ini langsung gayanya mukanya harus halus. Iya. Pasti ngikutin. Iya benar-benar. Dokter Muka makin ngantri nih Dokter Muka. Yang akan banyak itu setelah serial ini diputar satu. Ya, pasti produk-produk akan mendekat. Iya, iya benar. Kedua, salon. Yes. Iya, laku. Pak. Karena potongan rambut pasti diikutin. Lagi, trennya. Kayak zaman-zaman itu. Ibel tuh bisa tuh dikuncir-kuncir gitu, Bel. Pakai bandana, betul. Rambutnya dikeluar-keluarin. Ada banget rambutnya Ibel, kan. Salon. Yang kedua, dokter kecantikan, kosmetik. Oh, iya benar. Cewek-cewek mulutnya mulus-mulus kan kulitnya. Yeah. Mulus-mulus kan kulitnya, liatin lagi mulus-mulus. Thank you loh. Yang paling mulus cuma gue. Nah, yang ketiga adalah tren fashion. Oh, fashion. Fashion. Tadi ada celana cut braille lagi. Ada kalabu lah yang tetap fashion. Aduh. Pak, yang paling penting mah cowok sipit dicari sekarang. Pasti trennya arah ke sana. Lu disipit-sipitin nanti lu. Emang udah sipit juga, Pak. Gua gimana gua? Cowok sipit dicari berkah nih, terima kasih buat Enggak, kalau mau kelihatan matanya kecil, lepas bulu mata. Kelihatan kecil juga maksudnya. Oh iya benar. Ya. Pengaruh. Bulu mata kan bikin blok. Oh iya benar. Ada lampu lagi? Om Dewa? Enggak. Oh, sudah tadi. Oke, oke. Enggak, saya pikir tadi Dewa begini-begini. Terpesona. Iya. Ini kita tuh Efsa loh, gue Sancai. Lo menjadi siapa? Gue mau jadi Tommy. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Sama. Na 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 lagu pertama yang Mario hafalin itu lagu itu. Iya. Bener, karena ada versi karaoke-nya sama cici-cici gua dulu. Bener. Cici ya? Caca sama cici banget. Cici gua ngelele. Terus sih. Terus kan cici gua ada tiga nih. Yeah. Cici gua nanya, yo yang paling ganteng menurut kamu yang mana? Terus? Yeah. Dari awal gua disuruh nilai cowok ya. Lu bilang siapa? Lu bilang siapa ke cici dulu? Dulu favorit gua si Vanes Wu Gondro. Lu ini kan Vanes Wu juga penyanyi kan? Yeah. Yang kayak hip-hop. Yeah. Gitu kan? Dari situ lu suka ya sama hip-hop? Hip-hop Taiwan. Ada Vanes Wu, dia tuh pernah konser tunggal loh di Indonesia. Pake organ kan? Organ. Nanti kita ajak Pirate untuk konser tunggal juga. Gampang, tapi saya pamit dulu nih. Oh, Pirate mau ke Taiwan kayaknya nih. Enggak, ini baru dapat informasi. Kita dapat kiriman informasi lagi mengenai Meteor Garden. Sadar, mau meeting. Jadi banyak foto-foto didapat.
terus info-info terbaru. Itu foto siapa, Pak? Untuk kita taruh di Cumi-Cumi. Hari ini akan saya keluarkan di Cumi-Cumi. Hari ini. Yang mau ikutin terus bagaimana Meteor Garden 2018 ini, lihat di Cumi-Cumi hari ini. Besok berikutnya setiap hari kayak update terus. Oke, saya akan siapkan folder. Folder khusus Meteor Garden. Karena ini akan boom. Asli, Feeling Pirates boom. Asli. Boom. Saya aja pengen, saya udah nonton nih dari sekarang. Belum, Pirates pamit dulu ya. Siap, terima kasih. Sampai ketemu Jumat depan. Selamat Hari Pahlawan ya Pirates ya. Pirates ketinggalan nih pedangnya. Pirates juga ini pahlawan gosip selebriti Indonesia nih. Sadap. Keren. Ya gih. Kok diusir sih? Ya boleh gih. Iya, jangan-jangan. Iya gak berani lah, ntar gak jadi dapet sepatu. Tapi pengen deh buruan nonton Meteor Garden. Namanya tetap Meteor Garden atau apa ya? Tetep lah. Tetep? Enggak dong. Dulu... Bisa aja Meteor Home, bukan Garden. Wah, kagak. Namanya siapa tahu bisa jadi bola api. Gak bisa, Pak. Kan dari Taiwan, bukan dari Indonesia. Iya. Kenapa jadi bola api? Atau enggak meteor yang tertukar. Atau enggak... Meteorku bukan meteormu. Biar panjang episode. Gini aja biar panjang. Episode naik haji. Oh iya. Tapi naik haji. Tersanjung meteor. Iya bener. Enggak sih Bel. Oke, buat viewers. Gue tadi udah mau pro lu, dia bilang enggak, yaudah gue pro dia aja lah. Buat viewers sama cici-cicinya. Cici-cici koko-koko boleh komen-komen yang di Taiwan, yang di Hong Kong, semuanya ada di sini. Komen-komen nanti kita bakal kita bacain. Oh, ada anugerah terindah, happy weekend semua. Nanti lah sisanya bakal kita bacain. Betul. Dan follow juga sosial media kita. Iya dong. Betul. Instagram di @cekidotshow. Betul. YouTube channel kita juga ada. Nah, etate. Nah, etate ini. Nih ya. Bisa lihat di bawah sini nih.